Halo teman-teman, selamat datang di channel apa yo? Apa? Channel apa yo? Aku mau Milky Way sih. Kamu apa channelnya? Hah? Lady Boy ya. Lady Boy. Lip hore. Lip hip hore. Dia juga youtuber, sama seperti saya. Tapi youtuber belum, tapi belum terkenal gitu. Baru mulai sekarang soalnya. Ya kita jalan-jalan dulu. Sebelah sana ada sakura. Baru mekar baru aja ya. Sakura itu biasanya mekar itu antara bulan akhir Maret sampai awal April sekarang. Ya gitu. Awal April udah mulai mekar-mekar besar. Sekarang lagi mantap-mantap jiwanya. Eh jangan mantap jiwa, nanti kayak si itu. Kayak si youtuber-youtuber. Sambil istirahat kita makan dulu makanan kesukaan Doraemon nih. Dorayaki. Harganya sekitar 97 yen. Lumayan lah. Taman ini dekat sekali dengan apartemenku. Bunga sakuranya udah lumayan banyak yang bermekaran. Artinya minggu ini adalah puncak, masih tumbuh-tumbuh. Teman-teman, itu dorayakinya. Rasanya lumayan enak. Nanti aku akan beli lagi. Teman-teman, buat kalian yang nanya, saya di sini itu untuk sekolah bahasa selama 2 tahun. Terus rencananya saya juga akan melanjutkan kuliah selama 4 tahun gitu. Jadi sekolah bahasa itu persiapan, ya itu selain belajar bahasa Jepang, kita juga bisa belajar bahasa Inggris gitu. Soalnya ada beberapa sensei yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris saya masih jelek teman-teman. Ya intinya sekitar 6 tahun ya, belum termasuk kerja. Saya juga rencananya akan kerja di Jepang juga sih. Dan mulai belajarnya tuh sekitaran tanggal 10. Saya juga belum tahu sih akan masuk kelas pagi atau kelas siangnya, belum tahu. Pengumumannya tanggal 9 bulan April ini. Ya, intinya teman-teman mohon doanya aja ya. Oke. Okay. Nice.
burung-burungnya pada nyamperin. Kuci-kuci. Sakuranya. Sakura tuh kayak gini. Ada banyak. Kita nggak boleh metik yang ada di pohon. Cuma boleh yang di bawah doang. Ya teman-teman, sepertinya saya harus pulang dulu. Untungnya dekat, jadi saya bisa setiap hari pergi ke sini. Ya, bye-bye.